Kalau misalnya kita berbicara soal banjir di Jakarta, sebenarnya untuk mengatasi banjir itu, mana yang lebih dibutuhkan? Sosok orang yang membantu, wakil gubernur, ataukah kemauan kerja dan juga kemampuan kerja? Ya, begini ya, program strategis daerah ini kan pertama ada dua ya, banjir dan kemacetan. Saya kira penanganan banjir ini kan kita perlukan semua yang artinya benar-benar teknis ya. Hmm. Pertama masalah misalnya pembebasan lahan di seputar bantaran kali. Hmm. Yang kedua pembuatan waduk. Yang ketiga masalah pompa. Tentunya ini kehadiran cawagup yang nanti ke depannya, atau kehadiran wagup, ini sangat dibutuhkan. Hmm. Artinya tinggal pembagian prioritas pekerjaan antar gubernur dan wakil gubernur. Sebetulnya di politik, di sistem politik kita kan, baik pusat maupun daerah, itu gubernur punya kewenangan. Terserah dia mau mengatur seperti apa. Ya kan, tapi ada kuasanya dari gubernur. Wakil itu hanya seconded. Hmm. Persoalan itu perlu tidak perlu, by undang-undang itu harus. Yeah. Ya, jadi itu harus diberikan sehingga nanti bagaimana gubernur membagi tugasnya dengan wakilnya.